Gambaran yang Allah bagi tadi, ni langit. Hidup kita atas dunia ni seperti Allah turunkan siraman hujan. Allah pun turun hujan. Baik, dengan hujan tadi menghidupkan dan menyuburkan apa? Fakhtalata bihi nabatul ard. Berbagai spesies tanaman, spesies tumbuhan, spesies pokok, kayu, kayan. Baik. Nampak dah tak ni? Tak nampak lagi poin ni. Kita jadi celaru sebab labu yang terlampau masin. Baik. Subliminal message, kalau kita ni manusia adalah message alam semesta, sebenarnya hakikat hujan turun ni apa? Hujan turun yang menghidupkan dan menyuburkan. Sekarang ni kita hidup atas dasar takwim Allah. Takwim Allah ni lah yang kita panggil kehidupan beragama. Kena setiap orang Islam ikut aturan dan takwim Allah, baru selamat dan sejahtera dia hidup beragama. Lari daripada takwim Allah, silap hari bulan letak dalam takwim, fail agama dia. Jadi otomatik, hujan yang turun ni sebenarnya ialah wahyu. Hujan ni adalah ilmu dan wahyu. Inilah nak menyuburkan bumi. Ilmu dan wahyu nak menyuburkan kehidupan manusia. Baik. Bila wahyu turun, ilmu turun, dia menyuburkan tumbuhan, menyuburkan pokok-pokok. Memang, siapa yang menerima air hujan ini sebagai ilmu dan wahyu bagi dia, dia akan hidup. Dia akan subur. Dia akan cantik. Dia akan elok. Sekarang ni, bila air hujan ni turun, ditapis pula dengan akar-akar pokok yang hebat, akar-akar pokok yang kuat, akar-akar pokok yang cantik dan indah tadi, air yang mengalir turun daripada bukit dalam bentuk air terjun ni, jernih ke tak jernih? Jernih ke tak jernih? Jernih. Air yang turun sememangnya jernih, sedap, bersih, tulen. Boleh dibuat bersuci, lagi menyucikan. Dan dia pun turun. Masuk dalam tasik, masuk dalam kuala, masuk dalam sungai. Bersih. Dan hari ini, kita zaman dulu-dulu, kalau rumah kita dekat dengan sungai, dengan parit, dengan tasik, itulah tempat kita bermandi, manda. Tempat kita bersukaria, tempat keluarga kita ramai-ramai datang di sini. Selain daripada menikmati keindahan alam ciptaan Allah, menikmati air-air dan sumber yang jernih tadi, di dalamnya juga Allah sediakan hasil-hasil mahsul rezeki untuk kita. Dalam air biasa ada apa? Ikan. Ikan hidup. Banyak ikan. Tak ada masalah. Nak tangkap pun tak ada orang larang, tak ada orang marah. Dan akhirnya air ini pergi ke laut. Hak sebahagiannya. Baik. Kita akan dapat menikmati air yang jernih sekiranya kita jaga air ini terus jernih. Kita dapat menikmati sungai, tasik dan kuala ini jernih kalau kita pandai jaga dia sampai terjaga jernih dia. Masalah bagaimana dengan kehidupan orang yang jauh daripada sumber ni? Orang dekat dengan parit, sedaplah cakap rumah dia dekat parit. Orang dekat dengan sungai, hari-hari boleh mandi sungai. Orang dekat dengan laut, hari-hari boleh mandi laut. Bagaimana orang-orang yang duduk di penjuru dan ceruk-ceruk kampung? Akhirnya, orang-orang tertentu mula menggali sumber-sumber air yang hidup jauh daripada ni. Inilah yang kita panggil telaga. Jadi gali telaga. Konsep gali telaga ni nak dapatkan air yang paling jernih, gali tohor, gali cetek ke gali dalam? Gali cetek ke gali dalam? Konsep gali telaga nak dapat air yang paling baik. Dalam, dalam kita gali. Dalam kita gali. Dalam kita gali, kita dapat sumber air yang terbaik, jernih. Sama nilai, sama value dengan orang-orang dekat tadi.
Sekarang cuba kita perhati, hakikat sebenarnya ialah ni ilmu, ni wahyu. Dan dulu wahyu ditapis oleh pokok-pokok. Dalam ayat yang lain, Allah menggambarkan pokok itu seperti pokok akidah. Ada satu ayat Allah gambarkan pokok yang mempunyai batang yang besar, batang yang kuat, batang yang kukuh dan mempunyai akar yang tegak mengundang. Akar yang tegak, tegak menunjang. Dahan-dahan dia merimbun. Pokok dia mempunyai daun yang banyak, daun yang rendang, tempat manusia berbaiah dan berteduh. Dan manusia semua terlindung dengan pokok-pokok ini. Ada ayat Quran tentang ni? Ada kan? Baik. Sekarang bila pokok ni subur, ilmu ditapis. Bila ditapis, air yang sampai pun jernih turun ke kuala. Orang pun dapat nikmati air yang jernih, air yang tulen, air yang sebenar. Ni dulu punya cerita ni. Hani pun dapat walaupun jauh. Siapa yang gali ni? Ulama-ulama lah. Bukan semestinya ulama gali telaga. Maksud saya, ulama ni buat apa? Pondok. Gali telaga buat pondok. Hakikatnya, siapa yang gali cetek, belajar pi 6 bulan, agak-agak dapat air keruh ke air jernih? Pi memondok 6 bulan, air keruh ke air jernih? Air keruh, tapi rasa hebat. Sebab dah dapat air dia, keruh lagi. Orang duduk 30, orang duduk 40 tahun, duduk gali sampai-sampai sini. Inilah kehebatan pondok sebenarnya. Sebab mereka dah jauh dengan ni. Tapi air dia asli. Air dia tulen. Air dia penuh berkat. Yang jadi masalah sekarang kita jadi celaru ialah bila pokok kita sudah berubah. Nabi-nabi dah tinggalkan kita. Orang-orang alim dah ramai yang mati. Ulama-ulama dah ramai yang mati. Bila gambaran orang hak sebelum ni duk jaga akidah, pokok-pokok ini disiram dengan ilmu wahyu, dulu pokok ni terjaga. Ramai ulama, ramai alim, ramai nabi, ramai rasul. Dan mereka melepasi waktu dan limit mereka. Pokok ni ada yang sememang usia dah tua. Bila usia tua, dia mula mereput. Bila mereput, dia tumbang ke duk lagu ni lagi? Dia mula tumbang, terbalik satu, terbalik dua, mati satu, mati dua, Allah angkat satu, Allah angkat dua. Tambahan pula hak duk ada tu, suka-suka pi ambil chainsaw, pi tebang, hak tak ada yang terbalik lagi dia tebang dah. Tak ada yang terbalik dia pi tebang dah ulama, tak ada yang terbalik lagi dia pi cantah dah ulama. Bila pokok ni tak ada, akarnya juga turut hilang untuk filter dan tapis ilmu dan wahyu yang sebenar. Hari ini hujan masih tetap turun dengan air yang sama. Hujan turun beza dah air dulu dengan air sekarang? Sama saja. Ilmu itulah Quran tu. Tapi bila tidak ada akar lagi yang mampu tapis, pokok yang mampu menaung akidah umat manusia, air turun pada bukit, tak ada akar nak tapis, air ni jernih ke air ni dah mula keruh? Air ni jernih ke keruh? Air ni akan start keruh dah. Dan kita jadi air keruh dah lah ni. Bila air yang keruh turun, dia cemak dah. Bila turun sini jernih, otomatik sini jadi jernih ke tak jernih? Hak turun keruh, sungai jernih ke keruh? Sungai pun akan keruh dah. Sungai pun akan keruh. Tasik pun akan keruh. Kuala pun akan keruh. Muara pun akan keruh. Apabila keruh, satu lagi. Orang haduk sini dulu, jaga elok sungai. Kita duk mandi sini. Hakikatnya, tangan-tangan kita lah yang merosakkan alam. Hari ni tempat kita mandi, kita sendiri pi duk mencangkung, buang najis. Tangan ni juga hak dulu mandi sungai, buang pampers anak kita. Hari ni tangan ni dulu jaga sungai, segala sisa toksik kita buang, segala alatan-alatan yang tak patut duk dalam ni.
Bila duduk dalam ni, apa jadi sungai kita lah ni? Tercemar. Apa jadi air kita yang jernih? Tercemar, teracun, tertoksik. Akibatnya, hak hidup dalam ni jadi apa? Ikan tadi. Mati. Bila mati maksudnya air kita sudah tidak ber... Ikan hidup dulu sebab air ni berkat. Bila ikan makin tak ada, ikan makin pupuh, air ni dah tak berkat. Bila tak berkat, air ni pun mengalir ke laut. Walhal hari ini, bila keluarga kita nak berkemping, keluarga kita nak buat hari keramaian ramai-ramai, air dah keruh. Sungai belakang rumah pun tak boleh pakai. Tasik pun apa. Last sekali, orang akan pergi kepada hanya dua tempat. Air laut yang terlampau masin dan air kolam yang penuh klorin. Orang akan cari air laut yang masin dan kolam yang penuh klorin. Dan saya sebut awal-awal, takut orang silap faham. Saya salah seorang ustaz yang duduk dalam air laut masin. Hari ini nak cari guru yang sebenar, jangan cari guru-guru yang duduk dalam air laut masin, tambah-tambah geluk guru yang penuh dengan klorin lagi hampir.